Eh, dah lambat, dah lambat, dah lambat. Eh, dah 11:30 janji, 11:30. Ni, apa pun, lambat ke tak lambat ke, yang penting kita kena keluar, make up ada. Sikit pun tak apa, yang penting cantik. C-H-A-N-T-I-Q-U-E. Cantika. Aduh, pun boleh. Apa-apa pun mata saya gatal. Ah, pedas! Okey, apa-apa-apa. Okey, kalau Masya untuk keluar pergi minum-minum kopi ke atau apa, Masya takkan make up pakai foundation sebab lambat lagi nak nampak texture kek-kek kat muka. Foundation bila kerja je. Okey, Masya akan pakai primer. Eh, lupa. Alah, bukan primer dulu. Moisturizer lah dulu. Aduh, Masya, Masya. Dulu toner, toner apa pun tak tahu apa toner. Sekarang toner ada kat muka tau, ada. Tapi kita kena ada toner kat muka sebab apa? Kita nak kecilkan liang-liang roma lepas cuci. Bila kita cuci muka, liang-liang roma. Apa, pori-pori lah. Apalah. Lepas pakai toner, baru pakai moisturizer. Lepas tu baru pakai apa benda dah tadi panggil tu. Primer. Allah. Sebenarnya cara Masya apply ni dah salah. Tapi lantak pilah. Yang penting letak. Bedak ini, bila you apply, muka you akan bersinar-sinar. Ha, sinaran mentari tetap musical. Sebelum tu Masya ada masalah bawah mata. Jangan cari concealer yang putih. Maksud saya tak boleh cari yang lighter daripada kulit kita. Kalau boleh cari yang ngam-ngam bawah mata, tak adalah nampak macam panda. Terbalik, bukan panda. Macam kalau panda hitam, kita macam putih sangat pula kat sana. Masya selalu minum air kosong tapi panas. Bagi air dalam badan ni cukuplah supaya kulit pun cantik kan. Sebenarnya air tu penting dalam badan. Kalau tak cukup air habislah. Apa tadi nak buat lupa dah. Yes, bedak. Okey. Okey, zas zas zas. Lah tambah lagi. Zas dah ada bocor kat situ, lubang. Nampak tak salah pakai. Brush lah. Tapi sebelum tu sebab muka Masya dah ibarat donat. Konon-konon lah kurus, jumpa-jumpa kawan macam Zah. Husband I ni, dia jenis suka nampak Masya bersiap. Keluar tu pakai mata. Pakai mata? Mata apa? Oh, pakai maksud dia pakai bulu mata. Dia suka Masya pakai bulu mata. Lelaki I pun. Kata suka natural beauty. Tak mau lelaki lari, kita kena lah make up. Ha, kena nampak cantik. Ha, barulah kita pakai apa blusher tadi tu. Mana pergi dah ni? Ni serbuk punya. Senang nak apply cepat. Sekarang ni Masya bubu kat hidung. Konsepnya adalah selesema kucing. Ada. Letak kat tengah-tengah hidung. Baru Okasha Saint Rose. Deh. Tak buat atas mata sikit. Cover line apa yang benda hitam tu. Ih, merah sangat ni. Padam sikit. Selalunya orang pakai yang besar tu kan. Ih, leceh lah nak travel. Payah nak bawa benda halal tu. Baik bawa beli yang macam ni. Senang. Tengok. Zaz. And dia punya tu tajam tau. So jadi dia senang nak ikut. Cuma sekarang ni bulu mata mak tengah gugurina. Ada aku kisah botak ke tak botak bulu mata aku. Masya berani keluar sebenarnya tak ada makeup tapi kalau boleh bermaskara lah. Bulu kening adalah macam ada yang botak, ada yang tak, ada yang pendek, ada atas semua. Jadi kita tak payah nak lukis penuh sangat. Kita just isi ruang-ruang yang kosong di apa nama benda lah ni? Kening. Powder-ish punya, macam eyeshadow. Jangan ambil hitam sebab bila you pakai hitam, you nampak lagi garang. Kita isi je ruang-ruang kosong tu. Yang sini tak apa tebal, tapi dekat sini jangan tebal. Jangan sini pun hitam, sini pun hitam. Satu line hitam, no! Very wrong, you know? Kesusahan sedikit bila nak melukis sebelah sini. Sebab dah cacat. Jatuh tangga, nampak tak ada scar kat situ. Nak melukis pun payah, dia tetap bawa awning lain. Yang penting jadilah. Mascara untuk kita punya kening. Supaya dia one line. Dia ada banyak warna. Kita jangan cari yang gelap. Kalau bulu kening you adalah sejenis hitam yang tebal, cari yang tak ada color. Walaupun sebelah kening mak tebal, ada aku kisah. Yang penting cantik. Eyeshadow. Yes. Jadi apa kita buat ialah kita cari warna-warna yang gelap. Masya pilih punk. Masya bubuh kat atas bulu mata ni je. Dengan bawah sikit sini.
Lepas tu kita blend je. Eh, dah siap lah rupanya mata ni. Tak gigih macam ni juga. Okey. Last, 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 last. Last kopek. Kita spray. Tak kisah kalau jenis ke apa. Boleh beli dekat mana-mana farmasi. Tapi ni dah habis masalahnya ni. Tapi ini lip gloss sebab Masya kurang hydration kat BB especially. Masya tak suka pakai banyak sangat. Ala kadar ya. At least untuk moist. We are done. Ta-da! Kejap, 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 kejap. Cantik tak?